Tim penyidik Bareskrim Polri menggeledah kediaman orang tua pemilik First Travel Andika Surahman di kawasan Cimanggis Depok, Jawa Barat Selasa sore. Dua jam menggeledah, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa buah koper. Penggeledahan ini disaksikan pengurus RW setempat. Itu berkas-berkas yang dibawa tadi. Yang digeledah. Apa saja? Tas, terus? Tas sama surat-surat. Berharga. Ya, Pak, ya? Ada fotokopi surat tanah. Surat tanah, fotokopi surat tanah. Paspor mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Uang tunai ada? Nggak ada. Berapa tas, Pak? Ada tiga tas, koper itu, First Travel itu. Sementara itu, lewat kuasa hukumnya, pasangan suami istri pimpinan First Travel, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan, meminta maaf kepada para calon jemaah. Saya mau menginformasikan untuk semua jemaah, ini pesan yang Pak Andika sampaikan ke kami, bahwa Pak Andika, Ibu Anissa, dan keluarga juga Ibu Kiki Hasibuan memohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kelalaian kami, dan ini kedatangan kuasa hukum ke sini adalah sebagai rasa bentuk tanggung jawab kami sampai dengan saat ini. Apapun yang berkembang di media sana itu kami anggap adalah teguran buat kami dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat sekitar 35.000 jemaah yang belum diberangkatkan hingga kini. Apabila opsi pemberangkatan disetujui oleh jemaah dalam voting yang akan diadakan pada 5 Oktober mendatang, maka pemberangkatan akan dilakukan dalam waktu 6 bulan mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.